Oke, kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara bermain game One Punch Man The Strongest dan bagaimana dan apa aja yang harus dilakukan dalam bermain game One Punch Man. Yang pertama, kita mulai dari terlebih dahulu yaitu rumah. Ini di rumah, kita coba masuk ke dalam rumahnya ya teman-teman. Nah, di dalam rumah ini terdapat beberapa bagian yang harus dikerjakan di dalam rumah. Misalnya di sini ada lab, latihan, terus permohonan juga di sini. Oke, yang pertama kita coba dulu ke party ya. Di sini di klik party. Di party ini atau pesta ya, kalian bisa mengundang teman-teman kalian atau grup kalian. Nah, di sini ada beberapa party. Yang pertama party S. Sini juga kalian bisa mengundang dan nanti akan mendapatkan hadiah dari party ini. Di party S, kalian bisa menggunakan atau mengundang untuk 10 orang, kalian menggunakan 80 diamond. Kita contohkan aja ya, untuk di sini kita mengundang yang party 10 orang. Nah, ini hadiahnya, kalian mendapatkan kado, juga ada koin, juga ada buku super juga. Kita buka di sini. Nah, itu mendapat minuman juga ya. Selain menggunakan diamond, kalian juga kadang mendapatkan kupon gratis dari game One Punch Man ini. Setelah kalian mengadakan party, kalian di sini bisa mengundang teman-teman kalian dengan cara yang pertama yaitu klik ikut. Kemudian pilih, di situ ada bacanya sendiri. Kemudian kalian bisa undang teman kalian. Kalian bisa undang di sini, undang teman-teman kalian satu persatu. Kemudian di sini ada member club. Jika kalian sudah mengikuti klub ya, di sini juga kalian bisa undang teman-teman klub kalian, atau kalau kalian mau langsung tinggal klik undang klub di situ ya. Sudah, setelah itu kita bisa keluar. Selain membuat party sendiri, kalian bisa mengikuti party yang dibuat oleh orang lain atau teman-teman kalian. Misalkan di sini kita mengikuti party L. Nah, kalian bisa mengambil hadiahnya. Nah, berupa diamond dan koin juga di situ. Kemudian coba keliling-keliling dulu, siapa tahu nanti ada hadiah yang lain. Nah, di sini kalau misalkan kalian menemukan tanda seru yang ada di kayak seperti Sonic sama Zombie Man di sini, kalian bisa mengkliknya. Nanti kalian juga bisa mendapat hadiah. Nah, di sini kalian akan mendapatkan pertanyaan. Coba dijawab pertanyaan tersebut. Misalkan di sini siapa bener House Evolution? Kita bisa jawab Dr. Genos, terus level bahaya mosquito, di sini diamond, kemudian nama dari sepeda momen rider, sini sepeda keadilan. Nah, kalian akan mendapat juga di situ koin dan minuman energi juga. Kemudian klik di Sonic. Nah, kalau di sini Sonic langsung menerima hadiah. Jadi kalian ada pertanyaan sama hadiah, biasanya seperti itu teman-teman. Setelah kalian mengunjungi pesta ini, jangan lupa kalian like di sini sama klik kesan rumah ini. Kalian bisa klik di sini, ada tiga, yaitu terserah kalian mau pilih yang mana. Setelah itu kita kembali. Nah, kalian juga bisa mengikuti pesta yang lain juga di sini teman-teman. Kalian bisa ikut dan mengambil hadiah-hadiah yang ada dalam party tersebut. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk penjelasannya dan untuk penjelasan dan cara bermain game One Punch Man akan dijelaskan di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.